Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mama Adam. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kamu semua tentang kita akan memberi nutrisi kepada tumbuhan lah, yaitu dengan menggunakan Ajinomoto. Ajinomoto ni kita beli RM3. Isi dia 72 gram. Okey, harga dia RM3, isi dia 72 gram. Caranya sebegini. Saya ketunjukkan. Okey. Kita buka pack dia. Kita bubuhkan dalam pot ini sebanyak bawah sikit pada 5 ml. Okey. Ni bawah sedikit pada 5 ml, kita tuangkan dalam botol. Kita tuangkan dalam botol, kita semprot kita spray kita ni. Okey, lepas kita tuangkan dalam botol spray, kita tutup. Ni saya menggunakan spray ni. Harga dia RM3.50. Saya beli di Pasar Tani. Kita kocak. Okey, kita akan spray. Kita akan spray kepada tumbuhan. Kita pump dulu. Kita akan spray pokok kacang panjang yang berada di hujung sebelah sana. Kita akan spray pokok kacang panjang dengan kangkung. Okey, setelah kita pump, kita aturkan dia punya ni ke aturan air dia, dan kita spray kepada pokok. Maaflah kalau video ni sedikit kucak-kacir kerana kita tidak memakai peralatan penyokong seperti tripod sebab kita belum ada tripod. Okey, kita sembur kepada pokok. Kita semburkan kepada pokok kacang panjang kita. Dan pokok kangkung lah.
Okey, seperti itulah cara untuk memberi nutrisi dengan menggunakan Ajinomoto kepada tanaman. Nanti saya akan memberitahu perkembangannya seperti mana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.